silakan, tidak usah malu-malu. Kita bergabung bersama-sama untuk melakukan tasyakuran bersama. Mari, mari silakan. Jangan menunggu di pintu. Silakan. Ini sekalian yang berbahagia. Terima kasih kehadirannya semua di sini, para tokoh undangan, terutama yang malam ini kita muliakan Pak Sabta Nirwandar, juga Pak Danarto. Seiring dengan perjalanan 10 tahun kita, tepat di 10 tahun ini, kami memilih beliau berdua sebagai tokoh STI dan Sarjana STI. 10 tahun ini, sejak berdirinya tahun 2004, sehari setelah tsunami Aceh, kami berkumpul di belakang. Sejarah singkat STI cukup jelas ya Joshua ya. Baik, berikut ini kami persilahkan Ketua Federasi Teater Indonesia, Mas Radar Panca Dahana. Mas Radar, persilahkan untuk memotong tumpeng sebagai tanda ucapan syukur. Potong tumpengnya dibagi-bagi. Kami persilakan Bapak Danarto. Juga sekarang juga. Dan potongan pertama akan diserahkan kepada Bapak Danarto. Dipersilakan Bapak Danarto untuk menerima potongan tumpeng yang pertama dari Mas Radar Panca Dahana. Kita beri plus. Dan selanjutnya. Cabenya banyak katanya. Iya. Nah itu dia. Silakan Pak. Kita beri plus. Dan potongan yang ketiga akan diberikan kepada Ibu. Diwakilkan mungkin kepada saya kali ya Mas ya. Begitu, langsung yang keempat saja kepada Mas Bambang. Iya. Mas Bambang Priyadi. Ini Mas, Mas Bambangnya di sini. Baik, Pak Danarto bisa melihat foto-foto yang ada di sini, perjalanan STI dari tahun 2004 sampai tahun 2014. Mohon dengan hormat Bapak Denny Agusta untuk memimpin doa. Pastikan sebagai masyarakat Indonesia itu mulai dari Yoko Bukama, Sultan Hamengkubuwono, Dr. Hartono sampai hari ini adalah Bapak Sabta Nirwandar. Dan itulah juga alasan kami untuk memberi penghargaan setinggi-tingginya, semulia-mulianya kepada para tokoh yang telah memberikan kontribusi sangat tidak kecil, berharga untuk perkembangan seni teater Indonesia, walaupun tidak mendapatkan backup dan support yang sesungguhnya. Tetapi mereka dengan seumur hidup bekerja keras untuk teater, menghidupkan seni teater sebagai bagian penting dari kesenian Indonesia, sebagai dasar atau bagian pucuk dari kebudayaan Indonesia. Orang-orang itu kita sebut sebagai tokoh STI atau dramawan teater Indonesia. Mulai dari Rendra, Putu Wijaya, Nano Riantiano, Selamat Triharjo, Bisran Hadi, Saini KM, Rahman Ardi, Bakti Sumanto, dan kali ini Danarto. Ini adalah ucapan terima kasih kami, Mas Danarto, teman-teman teaterawan yang telah diberikan ruh, diberikan isi dalam pertunjukan-pertunjukan kami oleh kontribusi, semangat, dedikasi, dan ketekunan Anda. Semoga Mas Danarto mau menerimanya ini dengan rendah hati, dan semoga ini bisa menancap di hati Anda bahwa Anda adalah sejarah di dalam teater Indonesia. Itulah saudara-saudara, terima kasih banyak.
untuk kehadirannya. Membasahi pipiku, keningku, sambil terus menyebut asma Allah. Tangisnya makin lama makin menjadi, seolah ingin menghabiskan air matanya sekaligus, sambil semakin erat mendekapku. Saya ikut menangis dengan sesak, menempel lengkap di dadanya.
Sesaat kemudian pelan-pelan dilepaskannya pelukannya, namun tetap erat mencengkeram kedua pundakku. Ditatapnya dalam sementara aku menangis terus. Saudara-saudara banyak yang menghibur dan mengatakan, anakku pasti kembali. Aku terhibur. Ibu itu membimbingku ke kamar tidur. Lihat, ranjangmu yang bersih. Setiap minggu ibu mengganti spraynya. Adik-adikmu aku larang tidur di situ karena setiap saat kamu bisa kembali. Aku yakin itu. Tampak gembira sambil menghapus lelehan air matanya. Ibu itu membimbingku ke dapur. Kok hari ini aku masak lodeh kesukaanmu? Tahu tempe bacem yang selalu kau makan dengan cabai rawit sehingga kamu kepedasan? Aku menangis duduk di meja makan. Dan ibu itu mengelus-elus kepalaku dari belakang. Ruang dan waktu ditelan ketidakpengertian. Basah. Mengapa kamu begitu lama baru muncul? Padahal kamu tidak luka sedikit pun. Berapa lama? Setahun? Setahun setengah? Saya diam menatapnya. Tiba-tiba muncul dari dalam seorang perempuan tua yang serta-merta menghambur ke arahku dan memeluk kakiku sambil menangis keras-keras, Neng Rara, Neng Rara. Teriakannya dengan lelehan air matanya membasahi kakiku. Lalu muncul seorang lelaki tua bersimpuh di depanku menatapku yang membuatnya berteriak menangis sambil terus memanggil nama itu, Neng Rara, Neng Rara. Suasana membingungkan. Udara kamar jadi panas. Benda-benda yang berada di atas meja dan di dalam lemari seolah menelengkan telinganya untuk ikut mendengarkan keributan ini. Ketika ibu itu memintaku mandi dan memakai pakaian Rara, aku menurut saja. Begitu dia melihat penampilanku, ibu itu berteriak dan memeluk erat-erat sambil menangis kembali. Menurut dia, pakaian Rara itu pas benar dengan badanku, dengan tubuhku. Serta-merta kembali menuduhku sebagai orang tidak. Jangan sampai. Saya harus tabah sebagaimana teman-teman yang gugur tabah. Saya harus mencobanya. Saya harus bisa. Ternyata saya cukup kuat. Saya bisa sendirian. Tidak rindu mereka. Tidak menelpon mereka. Kini kita akan mendengarkan orasi tokoh Danarto. Dipersilakan. Waktunya 5 menit, Bapak. 5 menit. Pada waktu saya mahasiswa di Bandung tahun 74 di zaman 73-74 zaman Pak Harto, teater itu untuk pentas sangat susah. Karena tadi itu Pak Dilan katakan itu adalah macam apa ya? Mengingatkan. Tapi sebetulnya kalau bahasa kerennya itu Pak Mokhtar disebut social control. Waktu itu pementasan suku naga. Suku naga dari Sistata di Bandung, Mas Willy dan tim dari Jogja, saya sendiri sebagai saudaranya, dan susah sekali untuk cari dukungan. Di skala itu untuk seperti itu izin ini susah, apalagi untuk dapat dana. Saya, kalau teman-teman teater, bengkel teater tahu persis, salah satu yang saya jual adalah Vespa. Vespa yang jual untuk jalan. Dan selama itu saya nggak pernah ketemu, lantas ada acara-acara dengan teater, Mas Willy sebelum meninggal datang lagi, dan beberapa kali kita juga memberikan dorongan. Dan yang paling signifikan kemarin menurut saya, ada satu buku, mungkin ada di Gramedia,
terkenal sekali. Itu adalah perjalanan teater yang di Bengkel Teater dan sebelumnya oleh Mas Willy, Mas Rena, dan juga Aryono yang menerbitkan. Pada waktu belum ketemu kami itu, nggak ada yang mau untuk menerbitkan itu, Mbak. Karena dianggap ini akan selebar. Tapi kita dukung, akhirnya jadi bukunya. Lantas sekarang sudah cetakan yang kedua, kelihatannya menjadi referensi untuk teater atau calon teaterawan di Indonesia. Nah ini yang tentunya ini Mas Radar ini selalu ya mencoba kontak saya sejak tahun 2004 untuk bagaimana kita bisa memberikan dukungan dan keikhlasan untuk teater bisa eksis. Bahkan saya dulu pernah memberikan tantangan juga ke beliau, kenapa teater-teater di sana bisa menjadi play, bisa menjadi macam-macam, kok kita ini belum jalan-jalan juga. Nah, ini jadi tantangan ke depan supaya tema ini anaknya Mas Radar nih, Mas Radar. Iya, kalau anaknya Mas Radar ini. Itu juga ekspresi, dia ekspresi mau tidur kayaknya. Ya, oh, mau main teater juga itu, Mbak. Ini anak bungsunya ini. Ya, itu. Bagian dari acara. Bagian dari acara dan bagian produksi teater juga ini. Jadi 10 tahun yang lalu kontak dan beberapa kali kita tentunya semampu kami. Jadi tidak sepenuhnya juga kalau kita buka pembelaan bahwa di bagian pemerintah tidak konsen. Ada juga yang konsen. Saya kan orang pemerintah, jadi juga konsen juga terhadap itu. Jadi walaupun di belakang biasanya, karena Pak, takutnya kalau di depan nanti isinya beda dengan polisi, yang kena kita. Biasanya begitu, tapi alhamdulillah nggak apa-apa, tetap jalan. Selamat kepada RTI dan tentunya buat saya tetap jadi pribadi, terima kasih atas perhatiannya dan kami juga tidak mengharapkan, mudah-mudahan teater menjadi bagian budaya bagi ekspresi penting. Dan yang lebih penting, kenapa kita gak pernah berani juga menjadi bagian dari industri, bagian industri kreatif yang bisa memberikan stimulasi di samping Masenas dan lain-lain, stimulasi untuk memberikan pendapatan sehingga teater bisa hidup. Menurut saya kita gak perlu lagi seperti zaman dulu harus ada list, ada sumbangan dan seterusnya, mestinya teater bisa. Saya juga baru-baru ini menonton. Terima kasih. Selamat untuk Mas Danarto yang memang tadi cerpennya wow. Apalagi yang bacanya juga wow juga. Terima kasih. Tajam dapat berikan maju.